Salam sedulur semua. Tete Rizky bersama Jayakarta News Channel dalam inspirasi 7 makna air dalam kehidupan. Dalam kehidupan, setiap makhluk hidup pasti memerlukan air. Bahkan menurut penelitian dikatakan manusia bisa bertahan tanpa makan selama maksimal 40 hari, asal tetap menjaga asupan cairan tubuhnya dengan cara minum. Air juga mempunyai makna yang dalam terhadap kehidupan. Bisa kita lihat, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari situ bisa ditarik sebuah pelajaran. Meskipun kita tengah berada di atas, jangan pernah lupa untuk melihat ke bawah. Sehingga apa yang kita miliki saat ini bisa bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya dengan air yang memberikan kehidupan bagi siapa saja. Tidak pandang kaya maupun miskin. Air itu bening, tidak berasa, apalagi berbau. Karena air yang sehat tentunya berwarna bening dan sama sekali tidak berbau. Jika diri kita memiliki hati yang tulus dan pikiran yang terus berpikir positif, maka hidup kita dijamin akan berjalan dengan nyaman. Dalam melakukan kebaikan, tidak pernah berniat untuk mendapatkan imbalan, apalagi urusan bersosialisasi. Bagi kita, berteman bisa dengan siapa saja. Tidak ada prasangka buruk pada sesama, karena hati kita punya ketulusan, sebening air dan tak tercemari oleh hal-hal yang negatif. Air selalu menyesuaikan diri dengan tempatnya. Seperti halnya kita. Semakin dewasa, kita dituntut untuk bisa bersikap lebih fleksibel. Dimanapun berada, harus dapat beradaptasi dengan baik. Namun bukan berarti karena ingin menyesuaikan dengan lingkungan atau suatu komunitas, kita jadi kehilangan jati diri. Tetaplah jadi diri sendiri dan bersikap sebaik-baiknya diri kita. Selain memberikan kehidupan, air juga bisa mendatangkan bahaya. Semua pasti setuju kan, bila air itu sangat penting. Karena bisa memberikan kehidupan. Tanaman saja, kalau lupa tidak disiram, lama-lama akan layu dan mati. Namun di samping memberikan manfaat, ternyata air juga dapat mendatangkan petaka. Misalnya saja banjir. Tetapi bahaya yang ditimbulkan oleh air pasti ada sebabnya. Seperti kebiasaan orang yang suka membuang sampah. Setelah sampah-sampah tersebut menumpuk, akan menyebabkan banjir. Sama pula dengan kita. Wajar jika kita sebagai manusia memiliki batas kesabaran. Boleh kok marah. Asalkan kemarahan itu memiliki dasar dan tidak berlebihan. Dalam kehidupan, ketika kita terhimpit suatu masalah dan merasa tidak juga menemui titik cerah, cobalah ingat sifat air. Air mampu meresap bahkan melalui celah-celah kecil sekalipun. Demikian pula dengan masalah kita. Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Setiap persoalan pasti datang bersama solusinya. Tinggal bagaimana pinter-pinternya kita.
melihat peluang untuk keluar dari himpitan tersebut. Ada peribahasa mengatakan, air tenang jangan disangka loh, kalau di situ tidak ada buayanya. Kita tidak boleh meremehkan orang hanya dari penampilannya saja. Mentang-mentang dia memiliki sifat tenang dan datar seperti permukaan air, kita jadi meremehkannya. Justru bisa jadi dia mempunyai potensi yang luar biasa yang tidak terduga-duga. Jadi mulai sekarang, berhenti menilai orang dari luarnya saja. Kita pasti juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Air sifatnya wajib dalam kehidupan karena air sangat dibutuhkan. Bila kita bisa membentuk diri sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan, keberadaan kita akan selalu ditunggu dan dirindukan oleh orang-orang terdekat. Tidak ketemu sebentar saja, pasti sudah banyak yang tanya. Jangan heran kalau teman-teman sampai rela datang menjenguk dan membawakan makanan, membawakan sesuatu kesukaan kita, kalau kita sedang sakit. Supaya apa? Supaya lekas sembuh dan bisa kumpul kembali. Nggak seru katanya kalau nggak ada kita. Seperti air yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya di penghujung kemarau dan dicari terus keberadaannya setiap saat. Air memang bermakna dan bermanfaat seperti seharusnya kita hidup dalam kehidupan. Salam sedulur semua.